Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke rancangan Bersama Dr Helmi. Dan minggu lepas kita telah lihat bagaimana kita nak mencipta buku interaktif digital dengan menggunakan aplikasi Pages. Kita telah memasukkan video, kita memasukkan bunyi dan menggunakan kesan bunyi dan melukis. Semua boleh dilakukan untuk menghasilkan buku digital interaktif. Okey, dalam minggu ini pula kita akan melihat bagaimana saya set up mini studio saya sendiri dengan menggunakan satu iPad, satu Apple Pencil, satu mikrofon dan dua lampu di kiri kanan untuk menghasilkan dan mencipta bahan di rumah dengan menggunakan mini studio anda sendiri. Okey, jom kita lihat. Untuk set up mini studio anda sendiri, anda perlu lihat dua perkara, iaitu satu, teknologi dan satu lagi adalah reka bentuk ruang tersebut. Lihat untuk pertamanya adalah teknologi, di mana teknologi yang saya gunakan adalah iPad. So iPad ni penting kenapa? Untuk pembangunan bahan, okay, pembangunan aktiviti, semua dirakaman dan apa yang you lihat dalam skrin saya dalam episod-episod yang lepas, semua dilakukan dengan iPad ini. So iPad ini, apa saya bincang dari segi teknologi dulu, ini adalah iPad Pro generasi 2, iPad Pro. So iPad Pro, kenapa iPad Pro yang besar ni? Mula-mula saya dapat, besar ni iPad Pro ni. Lama-kelamaan saya mendapati bahawa iPad Pro yang besar ni, yang lebih besar daripada yang 10 inci, di mana iPad Pro ni apabila dia lebih besar, dia lebih memudahkan kita untuk menulis, untuk melukis dan melakukan kerja-kerja editing dalam iPad ni. Saya juga menggunakan Apple Pencil. Saya rasa Apple Pencil ni adalah sangat penting kerana saya banyak dengan mesyuarat-mesyuarat ataupun dengan untuk pengajaran dan pembelajaran, okay, banyak menggunakan Apple Pencil. Dan Apple Pencil ni dia bukan saja, even though dia bunyinya pencil, tapi sebenarnya Apple Pencil ni banyak benda yang kita boleh buat. Kita boleh melukis, melukis, menulis. Dan menulis, dia bukan saja pensel, tapi dia boleh jadi marker, dia boleh jadi paintbrush dan macam-macam lagi. Dia boleh jadi pemadam. So it's a very smart tool untuk menginovasi dan mentransformasi pengajaran digital anda. Untuk smart keyboard, saya rasa penting juga okay. So saya juga ada smart keyboard di sini So smart keyboard ni di-attach ke iPad untuk, kalau you boleh lihat kat sini, dia memudahkan kita untuk menulis. Dan kalau tu menulis teks yang panjang ataupun you nak edit dokumen dalam Pages, I think it will be good to have a stand okay. So smart keyboard ni saya rasa is very good dan memudahkan you untuk menulis okay. Dan jika you tak suka, tak apa, no problem. So you boleh asingkan dan keluarkan daripada smart keyboard tersebut, daripada iPad tersebut Jom kita lihat apakah teknologi yang seterusnya untuk setup studio saya. Jom. Dan satu lagi peralatan yang penting adalah pencahayaan Okey, kalau kita tengok lighting ni, jika tutup kelihatan saya punya setup studio agak gelap, dan jika kita turn on, dia akan lebih bercahaya. So saya rasa cahaya ni sangat penting dalam video jika ada soft light lebih baik, tapi jika you tak ada soft light, pastikan punya pencahayaan dalam studio anda cukup untuk menghasilkan video yang cukup terang untuk penonton-penonton anda. Untuk setup mikrofon pula, kalau you gunakan smart mic plan macam saya, dia ada aplikasi sendiri. Dan jika you gunakan mikrofon-mikrofon lain, you perlu pastikan dia compatible dengan iOS ataupun iPad OS untuk kegunaan dengan rakaman dengan menggunakan iPad Perkakasan yang diperlukan seterusnya adalah green screen. Okay. Jika anda menggunakan green screen dalam episod-episod yang lepas, kalau you lihat macam mana saya guna green screen, green screen ini boleh dilihat, boleh digunakan untuk menghilangkan background anda dan menggantikan dengan perkara-perkara lain. Contohnya, you nak gantikan video di belakang ataupun nak meletakkan slides yang dibuat dalam keynote ke dalam video anda, you boleh menggunakan green screen
untuk mixkan reality you. Okey, so jika you tak ada green screen pun tak apa sebenarnya. Nampak dinding kelabu di belakang saya. So you boleh colorkan dinding tersebut dengan warna hijau ataupun biru terang, hijau terang ataupun warna-warna yang sesuai untuk dibuatkan green screen effect. So itu adalah setup yang penting jika anda nak melakukan green screen effects di dalam video anda. Terusnya adalah iPad stand, di mana kita perlukan stand ni untuk memegang iPad. Dan saya akan tunjuk macam mana kita boleh menggunakan stand tersebut untuk memegang iPad ataupun sebagai stand dengan yang boleh memegang iPad anda untuk rakaman. Ini adalah stand iPad yang saya gunakan untuk rakaman dalam mini studio saya. Okay. So jika lihat ni adalah tripod biasa, okay. Tapi ini dia buat untuk iPad, so dia boleh pegang iPad, so I think this is important. Okay. So kita lihat di bawah ini ada beberapa pemusik dan saya rasa ini penting untuk kita buka dia punya kaki dulu. Okay. So untuk setup kaki, kita buka kaki dulu, alright. Dan di sini kita boleh adjust dia punya height dan untuk tinggikan lagi iPad dan kita boleh pusing lagi alright, untuk tinggikan iPad tersebut, okay. Dan kita setup di sini, alright. Dan kita tengok dia sudah tersedia, okay. Dan di sini kita dia ada pemegang di mana kita boleh letak ke atas atau ke bawah, alright. Dan kita ambil iPad dan you boleh letak iPad you dekat sini and clipkan, okay. Dan jika iPad terbalik, no problem, you boleh pusing dalam portrait mode ataupun landscape mode untuk rakaman, okay. Dan you boleh rakam your scene dengan menggunakan iPad stand ni. So saya rasa satu perkara yang penting adalah iPad stand. Dan pada pendapat saya, iPad stand adalah satu perkara yang penting jika you melakukan rakaman. Yeah. Kenapa kita perlukan iPad stand? Kerana kita nak stabilize the shot ataupun kita untuk stabilkan kadang-kadang tangan pun goyang-goyang. Dan iPad stand ini penting untuk stabilize rakaman anda. So terdapat beberapa perisian yang penting untuk you mendalami dalam pembangunan bahan dengan menggunakan iPad ya. Okay, so yang paling penting adalah iMovie. So iMovie digunakan untuk suntingan akhir jika you nak buat beberapa post editing ataupun suntingan lepas you dah buat video, okay, ataupun dah rakamkan, perlu digubah ataupun dicipta, dibangunkan, direka bentuk dalam iMovie. Okay. Dan kita juga boleh menggunakan clips. Ya. Saya suka gunakan clips untuk memuji dan mixkan reality kita. Dan untuk augmented reality, kita boleh gunakan reality composer dan juga keynote untuk lukisan digital beranimasi. Dan saya suka juga guna pages macam saya juga tunjuk dekat you dalam episod lepas dengan buku digital interaktif dan juga software yang saya paling suka adalah GarageBand di mana kita boleh kubah kompos lagu sendiri. Yeah. Okay semua. So untuk setup yang seterusnya adalah reka bentuk ruang mini studio anda. Ni kalau you lihat, saya rasa setup perabot juga adalah penting dalam mini studio yang you nak lakukan. Iaitu kalau dalam saya punya setup, saya ada satu sofa, saya ada meja ni untuk saya rasa penting meja untuk melakukan kerja. Dan jika you ada setup yang lebih besar, okay, untuk menulis, untuk melukis, lebih baik saya rasa berapa colouring pun penting jika you suka dark macam saya suka grey, okay, ataupun you nak set up green screen dengan cat warna hijau pun boleh, okay. Dan mungkin satu dua frames untuk menaikkan warna. Dan saya rasa this is important untuk the aesthetics of the video.